ini nggak bisa sling bag, nggak bisa, jadi harus gini. Terus aku kurang suka tas yang gini. Adalah ya, tapi ini buat occasion. Lagian banyaknya tas PVC. PVC-nya ada berapa warna? Ada merah, ada putih, ada hitam. Hitam warna hitam ada nggak sih? Enggak deh kayaknya. Jadi kita akan live sampai jam sekarang jam berapa? Oh, sekarang mau jam 8 sampai setengah 9. Seperti itu. Wow, terima kasih. Ada disco di UKS. Mari kita menari di atas security share house. Kamu tuh siapa? Makasih ya, kamu siapa? Besok jangan lupa ada video call sama Helisma. Bukan dengan Eli. Canda deh, sama ya. Tentu saja sama Eli. Ah, nyangkut. Oke, jadi aku akan sebentar doang live-nya teman-teman. Karena aku habis ini ada kegiatan, saya habis teater. Kalian mau lihat kita perform kan nanti di Semarang dan di Waku-Waku. Jadi kita latihan dulu dong. Seperti itu. Jadi aku habis ngapal-ngapalin gitu loh. Terus kayak udah ngapalin semua, terus ngapain ya? Aku mau ke teater tapi kecepetan tuh males gitu loh karena tentu saja karena sempit ya, Bestiana, Bestianiku. Terus kalau misalnya aku mau nyobain pasti banyak orang karena ada tadi juga ada Zenza nggak sih, tadi ada Zenza nggak sih, pokoknya ya pasti banyak orang gitu mau ngapalin tuh Riberta gitu, jadi kayaknya I need to lepas dulu so plan ya. Karena gak enak. Makasih disco di UKS. Habis itu kayak maksudnya kan udah ngafalin, udah pusing-pusing, kita healing, enggak healing sih. Maksudnya kita hihi dulu jadi biar kayak fresh gitu. Enggak fresh juga sih sebenarnya. Cuman aduh kenapa? Bapak TY. Gak mau dengerin dulu lagu yang gitu-gitu ya, nanti ya Jaehyun. Habis deh Jaehyun kemarin. Terus aku takut jajan banyak gitu kan kalau di sanggar tari kita. Enggak sih, walaupun gitu tetap juga jajan banyak sih. Iya tuh, apalagi ada STS, aku tuh kayak jadi introvert dulu gitu kan. Tapi plusnya ada makanan, ada banyak makanan. Oke, kita akan berangkat lebih cepat. Tidak tahu apakah sudah habis atau tidak. Nggak jadi lepas karena ini doang. Jadi aku akan sekarang, aku tasnya berganti dengan tas yang begini. Sebenarnya aku tidak suka, aku suka sekali. Kita akan membawa jejang, pokoknya kita akan membawa jejang. Kita akan membawa jejangnya.
ada apa aja, mau lihat ada apa aja. Soalnya aku kenapa ngambil tas gede, karena emang aku tuh sih nggak bisa bergantung kepada orang. Jadi di sini tuh walaupun ada manajer, saya bisa membawa obat-obatan sendiri gitu kan di sini. Jadi kayak semua ada pembersih kacamata, ini obat dari ABZZ, obat ini obat-obat aku udah, aku belum check up dokter karena nggak jadi ya kebetulan. Waktunya bersama bapak dokternya kurang. Ada berbagai lip tint. Ada ini nih. Kucing. Sengaja guys, aku tuh sambil ngedengerin lagu biar kayak kalau ada kesalahan-kesalahan berkata tuh aku nggak diri upload gitu. Gitu guys. Apakah kita cocok kan? Udah, mana? Udah pernah bilang gitu. Cantik. Alas ya, nggak dicat. Salah nih kayaknya. Pergi ke teater ini sih. Salimin kali ah. Masih agak basah. Seperti itu. Mahal. Iya, si Chico ngambil Jaehyun benar-benar. Pokoknya jangan bilang-bilang dia sekalian di depan Chika, udah. Bahaya, siaga 3. Cepet-cepet ke teater aja ya. Oh, ten in Paris nih. Kaget aku ada notif NCT. Apanya? Beli kopi gak sih? Enggak ah. Kita lihat aja Nabi. Kita lihat mana perhitungan kalender duit dari semua. Tapi aduh kopi males. Beli Mama Elis. Salah nulisnya Elis biasa. Alay buat Alice. Tapi emang gitu nulisnya.
rajin-rajin SR. Emang kalian nonton kalau misalnya aku rajin-rajin? Jadi guys, jangan, pokoknya karena aku lagi keseringan showroom, jangan sampai kalian ke OSI kalian, ayo dong kayak si ini, awas kalau kayak gitu. Biarin biarin orang ya beda-beda, aku lah, aku mah lagi mood. Kalau orang lagi nggak pengen emang yaudah, jadi jangan sampai nyuruh-nyuruh ya, jangan sampai ngetek-ngetek. Ada gue tuh semuanya. Soalnya kalau misalnya sepi di sininya juga aku bingung. Pasti, tapi emang aku sih orangnya random, jadi kayak nggak akan yang gimana-gimana, nggak ada konten maksudnya. Terus aku ngebacain komen juga kadang-kadang. Iya kan? Maksudnya komennya sepi kalau misalnya kalian kan biasanya ngeliatin aku kan gitu kan, terus nggak komen gitu kan, terus ya udah sih nggak apa-apa, cuman ya udah berarti kalian nontonin nggak sih itu. Kasian ke kalian sih kalau misalnya soalnya showroom juga ya begini doang ya. Aku kalau misalnya kalian takutnya tuh kayak nontonin SF Oshi tuh jadi kewajiban banget. Iya gak sih? Enggak kan? Jangan ya. Soalnya kan aku gak ada konten. Jadi kalau misalnya emang gak ada, ya udah kalau misalnya menurut kalian yang bosan, gak apa-apa keluar aja gitu. Jangan terus-terusan gitu. Yaudah. Kayak aku juga ke Jaehyun mah. Pantengin sih. Enggak sih, kalau aku Jaehyun juga aku males kalau dia mah cuma bentar-bentar doang, ya udah. Tinggalin. Jadi jangan, yaudah, okay, just chill. Ini ya, ini aku tadi ada. Jerawat. Bentar lagi latihan. What's your favorite convertible song? Converting sih. Converting apa? Converting ini. This song is my converting song. Favorite. This is my favorite. Kegiatannya apa aja? Kenapa kulit manusia muncul jalan? Karena manusia memiliki pori-pori. Jikalau pori-pori itu tersumbat, terisi, akan membentuk suatu gundukan. Di mana aja lo ada lubang, entar nih. Nih. Terus lubangnya tuh anjlok gitu kan. Terus kita masukin-masukin sesuatu gitu, ada tekstur jadinya kan. Kayak gitu. Bentar lagi udah deh. Apa? Apa ini? Bangtan TV? Oh enggak sih. Siapa? Siapa? Oh tadi ya. Minion Sugar Switch. Ini siapa? Vegeta, Jaehyun, Vegeta. Oke. Kan. Okay.
sebenarnya ada pisang. Ya aku berpikir untuk simpan pisang itu untuk malam. Soalnya ternyata udah kayak gini. Udah aku buka. Cie, maafin sama Lia, tadi berdekatan. Gambarnya gak sama lagi, Eli. Ayo, harus berdekatan lagi. Udah lah, bentar lagi sampai 20-15 menit ya, 15 kali ya. Buang dong, ini semua buang. Tapi itu yang berbahaya bagi diriku. Pengen dimancungin gini. Pakai kontur. Gua, kalian lihat enggak? Enggak ya. Tadi gua memasukkan ke sini. Karena kita akan menaiki MRD. Aku lagi pakai software memang biru karena aku pengen, karena Mance Ence Lesarafin pakai software, tapi aku nggak tahu dia softwarenya merek apa. Terus kayak lucu banget, kayak kucing, sama kayak siapa tuh namanya, Herin, anak gue. Pisangnya kemanisan. Ini biar kayak tidak ada minyak aja, nggak ditacap sih. This. Aku baru menemukan lagi kan kemarin aku pakai yang Clio. Terus kalau Clio tuh buat cocoknya buat show kan. Kalau ini buat all day kan. Daily wear gitu kan. Ini tuh sama kayak yang dulu cushion yang aku punya Clio, tapi yang versi yang aku suka gitu kan. Udah enggak ada kan, udah enggak
udah enggak ini, udah enggak stok gitu loh, dia udah habis, udah end season gitu, dia ke end season. Tapi saya takut, saya harus pelan-pelan memakainya. Oke. Seperti itu. Ya pokoknya pasti agak lama juga sih, tapi deng karena ada STS-nya Frey, happy birthday Frey, happy birthday Frey, nanti deh langsung. Soalnya kalau kita tuh kayak persatuan princess cantik cute. Jadi ketemunya nanti kita. Jam berapa sih berarti? Karena MRT-nya ada di 2.20 dan 2.30, kita udah hanya sampai 2.20 ya. Jangan bertanya kepada anakku seperti saya, tips tanggal tua tidak ada. Abis ya abis udah, menangis ya menangis, memakan mie ya udah memakan mie instan. Kan diem membaca komen yang hanya ingin dibaca tidak dijawab, terus gimana lagi nih biasanya, terus ngehuleng. Ini udah gak enak. Apakah kita harus meneteskan IZ? Gede, kita tetesin dulu sebelum latihan, kita lepas dulu. Di pertanyaan lu, Tonton masih hidup gak? Pengen doain nih. Sensitif kalau mengenai Tonton. Bisa diperbaiki tulisannya. Bisa dong. Kata-katanya bisa dong. Enggak. Jatuh? Enggak.
DC One Piece. Mana sih? One Piece kan? Ini One Piece. Ih, masa belum apa-apa? Oke, bagus. Itu yang kayak cabai gitu nih, Tri. Gitu loh. Kayak adem, kayak dingin banget ini. Tapi udah gak sakit abis itu. Wink. Wis, kalian mengetes ini nih. Eyeliner. Sebelah lagi ya, ya Rubun. Tapi ini masih. Winke. Kita coba lihat apakah eyelinernya. Yes, makasih ya. 1 menit lagi. Yuk, kita udahan. Sebenernya aku pengen agak sedikit lama, tapi yaudahlah ya. Annyeonghigaseyo. Ini kan kayak ini ada di sini sini. Ini bahkan ada, ini ada apa sih namanya, buat hidung nasal ini ya, semprot gitu ya. No, ada obat bintitan. Obat sakit perut. Obat sakit tenggorokan. Karena aku tuh tidak suka bergantung pada orang lain. Jadi kalau kita misalnya ketika kita mau meminjam sesuatu kepada orang lain itu kadang tidak ingin meminjamkan sesuatu itu kepada kita. Jadi aku tuh tidak senang untuk seperti itu. Aku tuh tidak senang untuk bergantung kepada orang lain. Jadi itu sebabnya saya membawa semuanya. Itulah sebab dan akibat menjadi anak yang pertama wanita. Ada jiwa kayak tidak ingin bergantung. Bergelantung itu capek, bergelantung. Bye, annyeong semuanya. Nanti kita ketemu lagi ya. Aku gak baca-baca dulu urutan-urutan orangnya ya. Nanti kita ya. Gak kelihatan. Ya ilah, monyong. Nanti deh. Udah telat. Besti. Pakainya. Kita akan menggunakan masih ada obat. Kok begini? Ini jadi berair kan, besti. Ini aku mau sombong tempat sofanya gini, bertingkat. Punya enggak? Oke, dadah semuanya. Annyeong. Keluarin dulu opil. Dadah.